Pemirsa, seluruh jemaah haji Indonesia termasuk jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi saat ini telah usai melaksanakan tawaf ifadah. Namun salah satu jemaah asal Kabupaten Muaro Jambi, Amin Subarban, menyebut bahwa kondisi tenda selama di Mina membeludak, bahkan banyak jemaah yang tidur di luar tenda. Jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Muaro Jambi yang mengambil nafar awal secara bertahap kembali ke hotel usai 3 hari bermalam atau mabit di Mina, serta menyelesaikan tahapan lontar jumrah. Para jemaah kembali ke Mekah guna melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Itwal Maris, jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi mengatakan, saat ini telah usai melaksanakan tawaf ifadah yang dilakukan di lantai 4 karena padatnya jemaah. Tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul ini merupakan kewajiban terakhir bagi seorang jemaah haji. Maka berakhir pula rangkaian rukun dan wajib ibadah haji. Saat ini jemaah sudah berada di hotel, selanjutnya melakukan amalan-amalan sunnah selama masih di Mekah dan Madinah. Selain itu, Amin Suparman, jemaah haji lainnya, menyampaikan kondisi jemaah haji selama di Mina. Mereka menunggu bus dari Musdalifah ke Mina. Antrian sangat panjang dan banyak sekali kekurangan bus dan banyak bus terjebak macet. Kemudian kondisi kamp di Mina, satu tenda diperuntukkan sebanyak 450 jemaah dan banyak jemaah berada di luar dan tidur di luar tenda karena tenda yang telah melebihi kapasitas. Dan setelah melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul, maka semua rangkaian rukun dan wajib haji selesai. Dovia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.